Curiga. Hari berganti, bulan pun terlampaui. Kandungan Ipana sudah memasuki usia 7 bulan. Drama ngidam Karinje yang merepotkan semua orang itu sudah hilang, namun tidak dengan sifat manja dan posesifnya. Karinje sudah kembali bekerja seperti biasa dengan segudang peringatan dari sang istri. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena Ipana masih belum diperbolehkan untuk keluar, bahkan untuk berpergian jauh. Seperti pagi ini dan pagi sebelumnya, Ipana selalu cemberut karena Karinje melarang untuk ikut kemanapun pria tampan itu pergi. Ia merajuk dan tidak mau membantu pria tampan itu untuk bersiap pergi bekerja. Sayang, jangan seperti ini. Bagaimana nanti kalau kamu kelelahan, pusing dan yang lainnya? Tanya Karinje lembut. Ipana bungkam, ia menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Sayang, oh sayangku. Panggil Karinje mencolek-colek Ipana. Bunda, jangan marah lagi sama ayah. Atau nanti makan siang deh, Bunda boleh ke resto, ucap Karinje lembut. Gak mau, ucap Ipana ketus. Ayolah sayang, jangan seperti ini, nanti aku terlambat loh, ucap Karinje berbaring di samping Ipana dan memeluknya dari belakang. Tapi aku mau ikut, Bi. Setiap hari aku gak boleh kemana-mana. Ini gak boleh, itu gak boleh. Sementara kandungan aku sudah masuk trimester ketiga, dokter menganjurkan kalau aku harus banyak gerak, ucap Ipana panjang lebar. Sayang, kamu kan bisa olahraga di rumah, gak harus kemana-mana, ucap Karinje tersenyum. Aku bosan, Bi, setiap hari yang aku lihat cuma dinding, keluar lihat dinding, masuk lihat dinding, ke belakang pun lihat dinding. Kamu gak paham banget sih, aku butuh refreshing, ucap Ipana kesal. Baiklah, yuk kita bersiap, ucap Karinje. Ipana menyingkap selimut dan menyembulkan kepala. Ia menatap sang suami dengan lekat untuk mencari kebohongan di wajah tampan itu. Kamu gak bohong kan? Tanya Ipana menyipitkan matanya. Gak sayang, kapan aku bohongin kamu? Ucap Karinje mengucup Ipana dengan lembut dan melumatnya. Jadi aku boleh ikut? Tanya Ipana memastikan. Iya sayang, yuk nanti kita terlambat. Ucap Karinje membantu Ipana dan turun dari ranjang. Kalau dari tadi dan dari kemarin-kemarin kamu ngasih izin, aku gak akan buang-buang tenaga untuk merajuk, Bi. Ucap Ipana cemberut sambil mengelus perut buncitnya. Astaga sayang, bukan cuma aku yang melarang, semua orang juga. Ucap Karinje memeluk Ipana dari belakang sambil mengelus perut buncit sang istri. Setidaknya kamu mendukungku, Bi. Ucap Ipana kesal. Hei, jangan marah yuk. Ucap Karinje membimbing Ipana menuju ruang ganti agar bisa bersiap untuk pergi ke restoran. Bi, kok aku ngerasa ada sesuatu yang kamu gak cerita sama aku? Ucap Ipana mengernyit ketika Karinje menyisir rambutnya. Dek, astaga, aku lupa kalau baru saja menjalin kerjasama dengan pemilik restoran Pinky Resto. Mampuslah aku, batin Karinje dengan wajah yang berangsur bias. Apa sayang? Aku selalu cerita kok. Ada satu hal sih, ini baru kemarin aku menjalin kerjasama dengan pemilik Pinky Resto. Ucap Karinje sedikit takut. Sering, mata Ipana menatap Karinje dengan tajam. Firasatnya dari semalam ketika melihat tingkah Karinje memang beralasan. Kapan kalian akan bertemu lagi? Tanya Ipana dingin. Siang ini, sayang, ucap Karinje takut. Baby, kamu tahu kalau hormonku sedang tidak stabil? Ucap Ipana lirih. Maaf sayang, aku gak maksud apa-apa. Ucap Karinje berjongkok dan menatap Ipana dengan lekat. Sayang, aku tahu kalau kamu sedang tidak stabil. Percayalah sayang, aku gak akan macam-macam di luar sana. Sambungnya lembut sambil mengusap perut Ipana. Aku percaya Bi, tapi aku takut. Apalagi badanku tidak seperti dulu lagi. Ucap Ipana lirih. Aku gak peduli badan kamu mau seperti apa, asal cintamu tidak berkurang. Ucap Karinje tersenyum. Ya sudah, sekarang kita berangkat. Istriku sudah sangat cantik. Jangan menggombal. Ucap Ipana merona sambil mengucup pipi Karinje. Ipana sedikit merapikan kemeja yang digunakan oleh sang suami sambil tersenyum. Berjalan bergandengan tangan menuju ruang makan. Membuat semua asisten rumah tangga yang berpapasan menjadi malu sendiri melihat kemesraan mereka. Hati-hati sayang. Ucap Karinje membimbing Ipana dan masuk ke dalam lift. Ipana memang dijaga dengan sangat hati-hati, mengingat riwayat kandungannya yang cukup riskan, sehingga ia merasa begitu terkekang. Namun sikap lembut Karinje membuatnya merasa cukup atas apapun. Pagi semua, ucap Ipana dan Karinje menyapa semua orang yang ada di meja makan. Wah, Bunda sudah cantik, mau pergi kemana? Tanya Nela berbinar. Bunda mau ikut ayah sayang,
ucap Ipana tersenyum. Apa itu tidak berbahaya, Bunda? Tanya Naren khawatir. Ia turun dari kursi dan berpindah duduk di samping Ipana. Ia mengelus perut buncit itu dan mengecupnya dengan lembut. Ipana tersenyum. Naren sangat persis dengan Pajri yang begitu penyayang dan posesif. Bunda gak istirahat di rumah saja? Nanti Bunda kelelahan, kecapean, terus nanti kenapa-napa bagaimana? Ucap Naren membujuk Ipana untuk tetap tinggal di rumah. Ada ayah yang nanti yang menemani Bunda sayang, jangan risau ya. Ucap Ipana lembut sambil mengusap kepala Naren dengan lembut. Pria kecil itu memeluk perut Ipana. Ia terlihat khawatir jika adiknya berada dalam bahaya. Namun ia masih kecil belum mampu berbuat seperti sang dedi yang bisa berbicara dengan tegas. Abang makan dulu ya, ucap Ipana tersenyum. Iya Bunda, ucap Naren pasrah. Semua orang menjadi gemas melihat tingkah Naren yang begitu manis. Mereka sarapan dengan tenang dan segera berangkat menuju ke sekolah dan tempat kerja masing-masing. Di dalam mobil, Karenja menggandeng tangan Ipana dengan lembut dan membawa mobil dengan begitu pelan, hanya 20 km per jam. Ipana mendelik sebal menahan emosi yang siap meledak kapanpun. Baby, bukankah kamu bilang kita sudah terlambat? Tanya Ipana kesal. Iya, tapi keselamatan kamu dan anak kita paling utama, sayang. Ucap Karenja tersenyum. Kalau kamu bawa mobil seperti ini, kita akan sampai 2 jam lagi, Bi. Dan pinggang aku gak akan kuat. Ucap Ipana semakin kesal. Tapi sayang, ucap Karenja. Bi, suruh Ipana yang tidak ingin berdebat. Karenja mengalah, ia menambah kecepatan laju mobil hingga 40 km per jam. Ipana tersenyum tipis sambil memandangi jalanan luas yang sudah sangat jarang ia lihat. Tak berapa lama mobil berhenti di parkiran khusus mobil Karenja. Mereka segera turun dan berjalan sambil bergandeng tangan. Sayang, aku mau masak, kamu tunggu di sini saja ya. Ucap Karenja mengganti baju di ruangannya. Aku mau nunggu di resepsionis aja. Bi, boleh kan? Tanya Ipana dengan maksud tertentu. Apa kamu nyaman? Tanya Karenja mengusap perut Ipana dengan lembut. Iya aku nyaman tapi aku mau cemilan Bi. Ucap Ipana tersenyum. Baiklah ucap Karenja mengalah. Mereka kembali keluar menuju meja resepsionis sesuai dengan keinginan ibu hamil itu. Sukma, titip istri saya jangan sampai ibu melakukan apapun selain duduk. Ucap Karenja tegas. Gelak baik-baik pak. Ucap Sukma gelagapan. Begitu juga dengan karyawan yang lain. Mereka begitu terkejut dengan kehadiran Ipana yang sudah jarang terekspos di media. Saya mau duduk di sini boleh kan mbak? Tanya Ipana tersenyum tipis. Boleh nona, silakan. Ucapnya begitu gugup. Karenja sudah menyediakan kursi khusus untuk ibu hamil dan meletakkannya di belakang meja berdampingan dengan resepsionis. Ingat jangan ngapa-ngapain. Kalau kamu pengen sesuatu bisa langsung telepon aku atau minta tolong sama yang lain. Ucap Karenja lembut. Iya Bi, sudah sana kerja. Ucap Ipana mengusir Karenja. Pria tampan itu berlari menuju dapur untuk memasak dan melihat keadaan di sana. Sementara Ipana mengamati situasi dan keadaan resto yang mulai ramai. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 8 pagi. Mbak, panggil Ipana membuat Sukma terkejut. Iya nona. Ucap Sukma takut. Ah santai saja. Ucap Ipana tersenyum. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Sambungnya, silakan nona. Ucap Sukma berusaha untuk tenang. Ya Tuhan, semoga nona tidak bertanya hal yang aneh-aneh dan aku tidak salah menjawab. Batin Sukma menjerit. Suamiku belakangan ini sering datang ke sini kan? Tanya Ipana. Iya nona, jawab Sukma. Apa suami saya mengadakan pertemuan di sini dengan beberapa klien? Tanya Ipana. Iya nona, dengan Pak Malik, Pak Brian, Pak Bramantio, dan nona Chelsea. Seingat saya hanya itu nona, ucap Sukma. Kamu paham maksud saya kan? Tanya Ipana. Paham nona, maaf sebentar, ucap Sukma menyambut para pelanggan yang datang. Mereka tidak mengenal Ipana yang tengah menggunakan masker. Setelah Sukma menyambut para pelanggan, ia segera duduk menghadap Ipana. Saya paham maksud nona. Maaf, bukan saya ingin ikut campur, tetapi saya merasakan sesuatu yang aneh dari gadis itu. Ucap Sukma serius dengan jiwa gosipnya yang mulai bergejolak. Benarkah? Kapan pertemuan mereka diadakan kembali? Tanya Ipana. Jam 11 nanti nona di ruangan C2. Ucap Sukma setelah melihat jadwal pertemuan Karenja. Jam 11 ya? Kamu awasi mereka terus. Saya tidak ingin suami saya menjadi korban malpraktek.
ucap Ipana tegas. Baik, Nona, jawab Sukma tak kalah tegas. Boleh minta fotonya, Nona? Tanya Sukma tersenyum. Boleh, tapi kamu harus menjalankan yang saya ucapkan tadi, ucap Ipana. Siap, Ibu Bos, ucap Sukma. Mereka berfoto dan mengobrol dengan santai sambil melayani pengunjung hingga sosok tinggi semampai menghampiri mereka dengan gaya sombong dan angkuhnya. Permisi, Bapak Karenjanya ada? Tanya seorang gadis. Sukma memberi kode kepada Ipana dan langsung menanggapi perkataan gadis itu seperti biasa. Ada saja kalau kau berani, awas saja kalau kau berani dengan suamiku, batin Ipana.